الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وإن ورد dan jika datang ia khitabullah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, berupa sababan. Atau hal keadaannya sabab. Jadi khitabnya itu bentuknya sabab. Wasyarton, bentuknya syarat. Wamani'an, mani'. Wasoi'an, so'i'. Wafasidan, bentuknya fasid. Fa wad'un, maka itu namanya khitab wad'i. Jadi ada khitab wad'i, ada khitab taklifi. Ya. Ada khitab wad'i, ada khitab taklifi. Wa qad urifat hududuha. Kita boleh baca urifat hududuha, boleh juga kita baca wa qad arafta hududaha. Itu juga boleh. Ya, kita mau baca di sini kan ya urifat nih ya. Kalau kita mau baca arafta juga boleh. Maka arafta hududah dan sungguh engkau telah mengetahui akan ya batasan-batasannya. Ya, kalau urifat hududuha berarti sungguh telah diketahui akan batasan-batasannya. Sama dengan definisi ta'rif. Wal fardu wal wajibu mutaradifani. Fardu dan wajib itu mutaradifani. Dua kata ya yang satu makna. Jadi mutaradif ini ya kalau dia dua berarti apa? Dua kata, dua isim maknanya satu. Katanya ada dua ya. Tapi maknanya satu. Itu menurut mazhab kita Syafi'i. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda bagi Imam Abi Hanifah. Ya. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah fardu dan wajib beda tuh. Kuatan fardu daripada wajib. Makanya sunat salat sunat witir di kita adalah sunnah. Di mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi adalah wajib, bukan fardu. Nah, itu ada perbedaan, wajib dengan fardu. Ya. Jadi mazhab Hanafi ya, beda fardu dengan wajib. Tapi kata beliau di sini wa huwa lafziun, sebenarnya itu perbedaannya lafzi ya, hanya perbedaan kata lafaz saja sebenarnya, itu retorika aja dalam memberikan ibarat ya, kata beliau begitu, itu lafzi aja. Enggak subtansinya, enggak secara subtansinya pendefinisian fardu dan wajib itu cuma lafaz saja, mainan retorika aja ya. Jadi enggak ada masalah itu ya. Makanya kalau kita ditanya sunah apa yang jangan sampai kita tinggalkan,
sunat salat apa, salat sunat apa yang jangan sampai kita tinggalkan? Salat sunat witir. Salat sunat witir. Ya. Kalau ditanya, salat sunat apa yang jangan sampai kita tinggalkan? Salat sunat witir. Setelah itu baru yang lain-lainnya. Ya, qobliyah, ba'diyah, ya. Jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama itu, salat sunat witir. Kamu mau di depan silakan, mau di belakang silakan. Artinya mau sebelum tidur silakan. Mau setelah tidur silakan. Yang penting jangan kamu tinggalkan salat witir. Ya. Karena ulama beda pendapat di situ. Ada yang wajibin, ada yang sunatin. Mazhab kita mengatakan itu sunnah. Tapi sunnahnya banget itu. Abu Hanifah, beliau rahimahullah ta'ala, beliau mewajibkan sholat sunat witir. Jadi kalau kamu mazhab Hanifah, mazhab Abu Hanifah, kamu enggak sholat sunat witir, dosa kamu. Karena wajib. Jadi jangan sampai kamu tinggalkan sholat sunat witir. Urung-urung apa? Sholat sunat witir. No, itu ya. Urung-urung apa? Bangun. Kalau malam kita jangan sampai kagak mandi malam. Sebelum subuh mandi. Sebelum sholat sunat. Mandi. Mau. Gini kan enak. Dibenerin dong. Dari tadi kayak gini. Dari tadi. Ya. Ini kalau sholat sunat witir itu sebelum kita melakukan sholat sunat, jangan sampai kita enggak mandi. Emang kagak boleh enggak mandi? Boleh. Cuma kurang cakep. Kamu kalau sekolah mandi dulu enggak? Pergi kantor? Pergi piknik? Pergi piknik aja mandi kamu? Mau ketemu Allah masa kagak mandi? Oh, kemangatan enggak? Ikhwan udah mandi belum sekarang? Udah, alhamdulillah. Jangan sampai enggak mandi, mandi. Mandi langsung. Nah, kecuali lagi sakit. Mandi. Jangan enggak mandi. Biasain mandi sebelum ya waktu subuh, yaitu ya, sebelum waktu subuh dan sebelum sholat malam. Mandi dulu. Mandi dulu. Kalau ketiduran sekali dua kali itu namanya manusiawi. Jangan takut dingin. Justru kalau kita mandi sebelum subuh, sebelum waktu subuh, habis jam 12 sebelum waktu subuh, insya Allah itu sehat. Sehat. Saya punya jamaah, dia mandinya sebelum subuh. Jarang sakitnya. Sekali sakit meninggal dunia. Ya emang waktunya udah sampai, bukan mati karena sakit. Ya. Ntar kamu jadi dalil, oh mati kan? Oh, enggak, bukan begitu. Itu emang waktunya meninggal. Dia enggak jarang sakit. Itu setangganya tahu tentang keadaannya. Bahwa beliau itu jarang sakit. Rasulullah jarang sakit enggak? Jarang sakit. Rasulullah jarang sakit. Sekali sakitnya, sakit mendatangkan kepada meninggal dunia. Emang itu udah waktunya gitu. Iya. Kamu udah sakit mulu, umurnya pendek. Enak enggak? Sakit mulu, umurnya pendek. Iya, ya. Oh. Ini
sehat. Jadi jangan sampai enggak mandi sebelum subuh. Sebelum sholat dah, sebelum sholat malam mandi dulu. Insya Allah sehat. Dan jangan pakai air panas. Air panas melepuh, air hangat itu ya. Pakai air dingin, air biasa. Air biasa ini ya. Air adem. Nah, kita lanjutin. Wal mandubu wal mustahabu wa tatawu'u wa sunnatu mutaradifatun. Mandub, mustahab, tatawu', sunnah, itu juga mutaradifah. Muradif juga tuh, ya, muradif. Ya. Berarti berapa kata tuh? Mandub, mustahab, tatawu', sunnah. Ya. Empat. Ya, empat kata, ya. Muradif berarti apa? Empat kata, satu makna. Itu begitu maksud muradif. Empat kata, satu makna. Kalau tadi dua, berarti dua kata, satu makna. Khilafan li ba'di ashabina. Berbeda bagi sebagian ashab kami, Syafi'i. Jadi beda-beda mereka, beliau memberikan redaksi, memberikan ibarat berbeda. Itu kata beliau, ya, kata Imam Subuki, wa huwa lafziyun. Itu perbedaan lafazannya, perbedaan retorika, perbedaan dalam cara memberikan redaktur, redaksi. Wala yajibu bisyuru'i khilafan li Abi Hanifah. Ah, ini nih. Wala yajibu, dan tidak wajib itu mandub sunnah bisyuru'i, dengan sebab masuk. Ya. Jadi menurut mazhab kita, kalau udah masuk sunat, sholat sunat umpama, apa aja yang sunat? Kecuali nanti ada pengecualian haji, nanti beda. Ya, tidak wajib dengan sebab masuk. Umpama kita masuk sholat, udah sholat sunat, sholat duha, Allahu Akbar. Itu enggak wajib. Artinya apa? Boleh kita mau keluar. Antar aja semangnya lah. Tapi seyogianya sih jangan. Seyogianya jangan, terusin aja. Tapi enggak wajib. Kita mau batalin, Allahu Akbar. Makanya buru-buru nih kerjaannya, batalin ntar aja sebenarnya. Boleh. Enggak wajib. Ya. Sepanjang kamu tidak main-main. Kalau main-main itu enggak boleh. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda kepada Imam Abi Hanifah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, kalau udah masuk yang sunat, ya, udah masuk sholat sunat, itu enggak boleh kita batalin, bahkan wajib qada. Beliau berdalil, la tubtilu a'malakum, la tubtilu a'malakum, jangan kamu batali amal kamu sekalipun sunat. Menurut Imam Abu Hanifah, untuk menggabungkan ini pendapat. Ya, jadi kita jangan sampai kalau lagi sholat sunat kita batalin, jangan sampai, kecuali darurat. Orang tua kita manggil umpama, ikhwan, ikhwan, batalin jangan. Batalin, emak yang manggil, batalin aja. Batalin aja. Kalau emak marah tuh gara-gara kamu enggak nengok, itu takutnya tuh emaknya, ya emaknya marah nyumpahin, wah kobul tuh sumpahnya ntar. Ya, jangan nyaut. Nah, kalau lagi sholat sunat aja kita dipanggil sama orang tua nyaut, bagaimana kalau kagak ngapa-ngapain, ya nyaut. Ikhwan, ikhwan, beli sabun tong, sana tong, ya, ya mak, ya nurut aja. Jangan disuruh beli sabun, malas mah lagi mutola'ah. Jangan. Walaupun mutola'ah cakep, jangan. Mutola'ahnya ntar dulu, beli sabun dulu. Insya Allah kamu dapat berkah, ya, ilmu berkah orang tua. Jangan malas-malas, jangan tuh, ya. Ada di sini yang di rumah kalau disuruh sama baba, mama malas, ada enggak? Hah? Ada apa banyak?
apa enggak ada? Ada tiga pilihan, ha? Enggak ada. Jangan sampai ya, disuruh emak, disuruh bapak, disuruh ngapain tuh? Ya, kita usahakan sempetin. Bahkan tadi mutolaah tinggal dulu, intinya. Ya. Ikutin emak dulu. Tadi yang sholat sunat aja boleh kita batalin. Bagaimana enggak ngapa-ngapain? Bagaimana selain itu? Wa wujubu itmamil haji, dan wajib menyempurnakan haji. Nah, kalau haji wajib sempurnain. Li anna nafla'u ka fardhi, karena sunatnya itu seperti fardunya. Jadi walaupun sunat, haji wajib sempurna. Umrah kan sunat tuh. Tuh kalau kita udah masuk umrah wajib sempurna. Niatan wa kafaratan wa ghairahuma. Ya, baik pada niatnya, pada masalah kafarat dan lain keduanya. Wa sababu ma yudafu al hukmu li ta'aluki. Ya. Bihi min aisu innahu mu'arribun lil hukmi aw ghairihi. Sebab itu adalah ma yudafu al hukmu ilaih. Sesuatu hukum yang disandarkan kepadanya. Jadi hukum disandarkan kepadanya. Ya. Seperti firman Allah, aqimis salata lidulukis syamsi. Ya. Dirikanlah salat ya sesudah matahari tergelincir. Ya. Itu gelincirnya matahari adalah sebab daripada wajibnya salat zuhur. Ya, jadi sesuatu hukum yang disandarkan kepadanya, kepada sebab itu. Jadi hukum berlangsung karena ada sebab. Ya. Ada sebab berlangsung tuh hukum. Sebab gelincir matahari menjadi wajib sholat zuhur. Ya. Min haitsu innahu mu'arribun lil hukmi aw ghairi, dari segi sesungguhnya dia itu memberitahukan bagi hukum atau bagi lainnya. Dia beritahukan tuh. Masuk segelincir matahari memberitahukan wajibnya salat zuhur. Wa syartu, dan syarat. Ya'ti. Nah, syarat dikatakan ya'ti, nanti akan datang keterangannya. Berarti mungkin boleh jadi kalau begini ini agak panjang nih. Wal mani'u, dan mani'. Al-wasful wujudiyyu al-zahiru al-mundabitu al-mu'arribu naqidul hukmi kal ubuwati fil qisasi. Wal mani'u, ada yang namanya mani. Mani itu adalah al-wasful wujudiyyu. Dia adalah sifat yang bangsa ada. Nah, az-zahiru yang jelas, dia sifat yang ada. Ada dia. Ya, wujud yang zahir yang jelas an-mundabitu, yang terukur, yang terbatasi. Al-mu'arrifu, yang memberitahukan naqidul hukmi, akan batalnya hukum. Jadi dia memberitahukan hukum yang batal. Di sini diberikan contoh kal-ubuwati fil kisosi, seperti arah kebapaan dalam masalah kisos. Umpama apa? Ada seorang membunuh, yang dia bunuh adalah anaknya, tapi na'udzubillah wal iyazubillah, dia bunuh anaknya, itu enggak kena kisos. Kenapa? Karena anak sebabnya itu adalah adanya bapak. Ya, sebaliknya enggak. Ya, jadi anak enggak ada menyebabkan tidak adanya bapak. Itu enggak, itu batal. Itu namanya mani. Tapi ya wal iyazubillah wa na'udzubillah, jangan.
belum jadi orang tua yang sempurna kalau sampai menyakiti anak. Ada orang tua anaknya nangis mulu, baru punya anak mungkin tumben nangis mulu, duit kagak ada. Nangis mulu duit kagak ada, bini marah-marah. Utang iya nagihin mulu tuh. Akhirnya anaknya coba banting, na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Orang tua dikatakan orang tua itu merelakan waktunya, merelakan badannya, merelakan tubuhnya ya, merelakan hartanya untuk anak. Itu disebut orang tua. Atau contoh yang tadi kita biar enak ya, contoh apa? Tadi ada yang namanya sebab, yaitu kita contohkan sebab itu apa? Gelincir matahari. Gelincir matahari ya, itu sebab mewajibkan, dia ada korelasinya memberitahukan akan wajibnya sesuatu. Wajibnya sholat zuhur. Nah, entar ada mani di sini umpama. Gelincirnya matahari mewajibkan sholat zuhur, tapi ini orang perempuan lagi haid. Maka kewajiban itu jadi terhalang. Haid namanya mani. Tuh si perempuan, maka dia si perempuan walaupun datang sebab gelincir matahari tetap kagak wajib sholat. Itu namanya sebab, itu namanya mani. Paham tuh ya? Wallahu a'lam bishawab wa sihah.